జబర్చినవు. Fenomena bus ugal-ugalan bukan menjadi hal asing lagi di Indonesia. Para supir melakukan hal itu dengan berbagai alasan, seperti kejar setoran, jam mepet, hingga gengsi jika disalip dengan bus lain. Aksi tersebut membuat banyak masyarakat geram karena dinilai sangat membahayakan keselamatan. Namun, tak sedikit pula penumpang yang justru menyukai hal tersebut karena dianggap segera sampai tujuan. Kalau kalian suka yang mana? Supir yang kalem, apa supir yang ugal-ugalan, atau yang lihai tapi tetap berhati-hati? Di Indonesia sendiri terdapat ribuan bahkan jutaan supir bus. Namun, ada 3 supir bus yang paling terkenal di Indonesia karena kelihaiannya dalam menyetir. Siapa sajakah mereka? Berikut rangkumannya. Nomor 1 ada Pak Bero. Pak Bero merupakan supir bus yang memiliki ciri khas dengan berkumis tebal. Selain supir bus, ternyata Pak Bero juga merupakan seorang YouTuber. Sayangnya, saat ini ia memilih vakum dari dunia YouTube karena ia ingin fokus untuk bekerja utamanya, yakni supir bus. Saking terkenalnya, Pak Bero sampai menjadi sorotan para YouTubers bus mania. Aksi nekatnya menggunakan bahu jalan untuk menyalip kendaraan di depannya sampai bus miring-miring. Bahkan, Pak Bero berani menyalip meski di tikungan dengan kecepatan tinggi. Ya, di nomor 2 ada Mas Boy Kancil. Bagi kalian yang tinggal di kawasan Kuningan, pasti tak asing dengan sosok Mas Boy. Mas Boy merupakan pawang Luragung Kancil. Ia sudah sejak lama menjadi supir bus. Bus Luragung Kancil terkenal tercepat yang ada di kelasnya. Ciri khas dari Mas Boy ini yakni seringnya menggunakan bahu jalan, meski dipacu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ya, di nomor 3 ada artisnya Cipali, yaitu Mr. Gaplek, Ratu Jebor. Siapa sih yang tak mengenal Mr. Gaplek, artisnya Cipali? Supir bus yang memiliki ciri khas dengan rambut gondrong, ini awalnya adalah seorang kenek. Namun, berkat pengalamannya di dunia bus, ia akhirnya menjadi seorang supir. Ia selalu viral dengan aksinya saat mengendarai bus. Salah satu aksinya yang paling fenomenal ialah tempel 5 cm. Driver yang bernama asli Alvin Saputra ini dikenal eksis dan narsis, namun juga dikenal jago ngebut dan juga suka sekali menempel pada bus lain di depannya. Di sisi lain, Mr. Gaplek dikenal selalu gonta-ganti PO bus. Awalnya, ia berada di Setianegara, lalu berpindah ke PO Mekar Prima, kemudian kembali lagi ke Setianegara, dan terakhir ke Luragung Jaya Utama. Oke, demikianlah rangkuman 3 supir bus paling terkenal di Indonesia. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah kata apa? Jangan bangga dengan pujian. Ingat, nyamuk mati dengan tepuk tangan.